Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Leles. Nih lihat nih, Stasiun Leles ini indah sejuk pagi hari dengan cuaca yang cerah. Tentunya membuat saya lebih bersemangat untuk hunting kereta pada pagi hari ini. Kereta api Parsel Selatan. Biasa ya, kalau hunting di Leles, Parsel Selatan lagi yang biasa saya cegat. Parsel Selatan double lokomotif loh hari ini, CC201 dan CC206. Nanti keretanya akan masuk jalur 2, berhenti cukup lumayan juga karena untuk naik turun barang. Enak lah, pokoknya hunting di Stasiun Leles tidak ada pembatas seperti ini. Yang penting kita harus jaga jarak antara biar huntingnya tetap safety, seperti itu kawan. Mungkin parselnya sekarang akan masuk Stasiun Karangsari. Kita tunggu Parsel Selatan dengan double lokomotif masuk Stasiun Leles. S35 atau bunyi klakson lokomotif dari kereta api Parsel sudah terdengar jelas. Enaknya hunting di sini itu kita bisa lihat ke arah sana. Petak stasiun Karangsari, Stasiun Leles. Mana ya? Belum kelihatan nih keretanya. Agak sedikit backlight juga ya hunting di sini. Nah, bel kedatangan Stasiun Leles sudah berbunyi, berarti keretanya bentar lagi bakal masuk. Dari arah timur masuk ke barang parsel. Sudah nampak. Dengarkan double lokomotif. Sedung 01 posisinya LH nih. Masuk jalur belok ya. Ah. Cepat ah. Mantap, Mas Irisna, yuk mah mararantap. Keren, keren, keren. Parsel Selatan sudah berhenti jalur 2 Stasiun Leles. Mantap ya mama sinisna, kabin depan belakang menyapa. Sudah berhenti ya jalur 2. Saya mau kejar keretanya ke depan ya. Jadi huntingnya nanti di ujung di sana di depan tuh. Kalau dari sini juga bagus betulnya nih. Loknya tepat berada di tikungan tuh. CC201 dan CC206. Mantap kereta api Parsel Selatan, euy. Parsel Selatan saat ini sudah berhenti jalur 2 nih. Saya sambil nunggu keberangkatan parsel hunting dulu lah di sini. Lok depan CC206 95. Oh my god, yang belakang lokomotifnya kinclong eh. Weh, payu di yang dinas eh.
Dinas, Pak. Sarang saha dinas, nak? Siap. Sarang saha dinas, nak? Oh, Pak Nana. Mantap, Pak Yudi dengan Pak Nana nih. Nah, ada teman saya juga, LD nih. Pak Yudi, atur ruhun. Foto hula, Pak. Sip. Nuhun, bos. Keren. Ini mah kabin depan, kabin belakang nih. Luar biasa masinisnya. Tadi sempat foto juga dengan Pak Yudi, menyempatkan foto dengan saya. Atur nuhun, Pak. Pak Yudi sebelah kanan, Pak Nanda tadi sebelah kiri. Katanya rencana silang dengan Willys itu di Cicalengka, tapi nggak tahu tuh. Terlalu jauh kalau saya mengabadikan silangannya nih. Kereta Parsel Selatan saat ini sudah meninggalkan stasiun Leles. Sepi, weh, udah Parsel Telokal Cibatu nggak ada. Aduh, bingung mau hunting di mana lagi ya ini saya. Ngejar parsel kah atau bagaimana? Kita lihat saja nanti, oke? Bingung saya mau ngejar parsel kemana, ke Nagreg, takutnya nggak keburu. Kalau ke Cicalengka, terlalu jauh. Nunggu kereta api selanjutnya Argo Willys masih lama. Sedangkan saya jam 8 ini ada jadwal kuliah. Mungkin saya hanya bisa mengabadikan kereta api Parsel Selatan di sini di jembatan 3 Bukit Kadungora. Nah, nanti parselnya bakal melintas di sini dan sudah muncul. Ya, parsel. Mantap. Kang Yusri, double lokomotif gini. Mesinnya ada berapa? Tadi sudah lihat ya, mesinnya jelas ada dua, jadi 4. Kabin, bukan kabin, lokomotif yang depan ada 2, lokomotif yang belakang ada 2, dan dua-duanya itu hidup. Sudah melintas di sini, keren kan? Pemandangan Daob 2, makanya naik kereta api saya lebih senang di Daob 2 dengan pemandangannya sekeren ini. Hatur nuhun yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.